sebuah tindak pidana baru yang kita nyatakan baru, yaitu tentang undang-undang IT. Perkembangan penanganan terhadap penyidikan kasus yang melibatkan Panji Gumilang. Perkara kemarin hari Selasa sudah kita naikkan penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus di satu, itu menemukan sebuah tindak pidana baru yang kita nyatakan baru, yaitu tentang undang-undang IT. Di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada Kejaksaan. Kemudian saat hari ini kita mulai melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu di Indramayu, kita rencanakan hari ini ada sekitar 14 saksi yang kita periksa, saat ini sedang berjalan. Kemudian di Bareskrim sendiri ada 4 orang saksi yang sedang kita periksa. Kemudian dari 4 orang saksi ini adalah mantan pengurus di Al-Zaitun, ya, di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan. Tentu saja proses ini sedang berjalan. Kemudian dalam proses penyidikan kita juga harus memenuhi formil-formil penyidikan, baik itu menerbitkan surat perintah penyitaan dan lain sebagainya, kemudian mengirim barang bukti yang ada yang kemarin diserahkan kepada lapor. Tentu saja itu nanti hasil lapor menjadi bahan-bahan proses penyidikan kita. Ya, mohon sabar, tentu saja ini proses ini sedang berjalan dan perkembangan akan selalu kami update kepada rekan-rekan media. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya. Sementara kami belum ada kaitan ke situ. Ya. Yang dilaksanakan penyidikan saat ini adalah terkait penistaan agama yang dilaporkan oleh saudara N. Ya. Dan ada beberapa LP, termasuk ada beberapa LP dari santri-santri yang perwakilan santri dan lain sebagainya di Polda Jabar itu. Sementara LP-LP tersebut juga kita tarik untuk penanganan di Bareskrim. Ya. Oke, barang buktinya yang udah disita itu apa aja dari penyidik? Kan kemarin udah diserahkan. Tentu saja ini yang akan kita kan diserahkan. Dan proses penyidikan itu diformilkan menjadi sebuah penyitaan, gitu ya. Tapi kalau kemarin Pak Mahfud juga bilang ada, kalau Al-Zaitun ini dulunya NI, Pak, itu udah ada dugaan ke arah sana, belum ke arah terorisme? Pak, kami sampaikan, kami menyidik tentang 156. Tentang personil, tentang oknum, jangan dikait-kaitkan dulu ke situ. Kalau perkara nanti penyidikan kita dapatkan itu, ya tentu saja akan kita tindak lagi. Pak, tapi status Panji masih saksi dan saksi? Bahkan kemarin udah bilang saksi. Tapi bakal dipanggil lagi nggak, Pak? Iya. Kita lihat nanti, oke? Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.